dengan kriteria calon karyawan dari PT Hanwha Steel Service Indonesia. PT Hanwha ini adalah sebuah perusahaan Jepang yang beralamat di kawasan industri MM 2100 di Jalan Irian Blok Gigi 5. Itu paling ujung, paling pojok ya. Kemudian PT Hanwha ini bergerak dalam bidang call center ataupun pemotongan baja. Dan basis kualifikasinya kalau pun kalian mau melamar kerja di PT Hanwha, kualifikasinya adalah satu, untuk jenis kelamin dia laki-laki karena adalah jenis pemotongan baja. Kecuali untuk posisi office itu bisa laki-laki bisa perempuan. Yang kedua, usia maksimal 27 tahun. Jadi 27 tahun masih bisa melamar ya. Yang ketiga, nilai ujian nasional rata-ratanya minimal harus 7. Ya. Yang selanjutnya, pendidikan minimal SMA ataupun SMA sederajat. Tapi kalau misalkan kalian bertanya, boleh gak kalau S1? Boleh gak kalau D3? Karena S1 D3 itu lulusnya 23 tahun. Selama kamu mau jadi operator dan mau kualifikasi kata tersebut, bisa akan melamar. Dan kalau misalkan tidak mau jadi operator, itu bisa melamar. Ya. Kemudian lagi adalah, kalaupun misalkan ya kalian itu sudah untuk operator produksi, boleh fresh graduate, boleh berpengalaman. Tetapi kalau operator tertentu, misalkan untuk maintenance, untuk logistik, dia minimal pengalaman 1 tahun di perusahaan di bidang yang sama. Misalkan untuk maintenance, misalkan dia harus pengalaman di bidang maintenance minimal 1 tahun. Untuk logistik, dia harus pengalaman di bidang logistik minimal 1 tahun. Kemudian syarat berikutnya lagi adalah mampu bekerja keras, mampu disiplin, mampu timbul dan lain sebagainya. Ya. Yang terakhir, siap ditempatkan di kawasan industri MM 2100. Dan bagi kalian yang terpanggil kemudian kualifikasi, silakan datang. Tetapi kalau misalkan kalian dipanggil oleh kami tapi tidak kualifikasi, maka tidak perlu datang. Oke, semoga bermanfaat.